ibadah online kita. Harus setia ya, karena akhir-akhir ini dunia udah makin tua. Kita nggak tahu mau kita sampai kapan ada di sini. Nah, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati kami sampai dengan hari ini Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini itu semua berkat Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau ibadah Tuhan Yesus, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Tenangkan hati pikiran kami Tuhan Yesus. Buat semua teman-teman yang siap untuk memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Jangan lupa berkata di lain.
kita transfer ke rekening GBI Mandarin Service atau bisa juga scan QR code yang ada di layar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat saat-saat ini Tuhan, kami mau memberi Tuhan Yesus. Sedikit atau banyaknya itu Tuhan Yesus, itu semua dari hati kami Tuhan Yesus untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat teman-teman yang sama siap sama-sama memberi, sama-sama katakan amin.
jagai kami terus Tuhan, lindungi kami terus Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala hal-hal yang mengganggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat teman-teman semua yang siap mendengar sharing firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semua, teman-teman anak-anak Youngster, anak-anak GC, gimana kabar kalian pada sore hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dalam setiap kehidupan kita. Amin. Teman-teman, senang banget pada sore hari ini aku diberikan kembali kesempatan untuk sharing sesuatu pada sore hari ini. Aku berdoa bahwa setiap kita tetap harus antusias, tetap semangat apapun keadaan kita, walaupun kita tahu mungkin saat ini kita masih baru bisa ibadah online terus, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita satukan hati, kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai sore hari ini kami masih dalam keadaan yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami tahu Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami percaya sampai dengan saat ini Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus menegur kami, Tuhan terus mendidik kami Tuhan, bagaimana kami dapat menjaga kehidupan kami agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami rindu Kau mengubahkan setiap kami Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjalan dengan firman-Mu Tuhan, selalu mau punya kerinduan, mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak muda yang bukan biasa-biasa aja, tapi kami percaya Tuhan walaupun dari setiap keterbatasan yang kami punya, kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini, kami berdoa dimanapun kami berada Tuhan, baik kami masih di rumah, kami mungkin ada yang sebagian di luar, tapi kami percaya perlindungan Tuhan, sukacita dan sejahtera Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, teman-teman, pada sore hari ini kita akan ngebahas satu topik yang menurut aku cukup menarik ya. Karena ini topik besarnya itu berbicara tentang bagaimana kita menang dari dosa. Nah, aku tahu teman-teman mungkin ada sebagian kita anak-anak muda yang kalau udah ngomongin dosa langsung merasa tertuduh gitu ya. Kayak seakan-akan, waduh, apalagi nih yang mau disinggung nih soal gua nih, mungkin kesalahan-kesalahan gua atau dosa-dosa gua nih. Nah, teman-teman tenang aja, aku mau awali dengan pemahaman seperti ini dulu nih. Bahwa setiap kita teman-teman, mau kalian, mau saya, kita nggak luput dari dosa. Jadi kalau misalnya saya ngomongin tentang dosa, artinya itu ngomongin tentang apa yang kita alami, apa yang kita sama-sama perjuangkan selama ini. Ya teman-teman, aku tahu mungkin kita selama jadi anak-anak Tuhan, kita sudah mengalami dan mengenal yang namanya pertobatan. Karena menurut aku kalau misalnya kita mengikut Tuhan, kita kenal Tuhan, tanpa mengerti bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menjadi anak-anak-Nya, tetapi kita dipanggil untuk kembali dikuduskan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa teman-teman, kita percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna ya. Tidak ada satupun manusia yang terlahir langsung gak pernah ngelakuin dosa. Kalau Tuhan Yesus, iya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia juga 100% manusia, dia 100% Tuhan. Di saat dia lahir bahkan dia mati dan dia bangkit dalam keadaan kudus. Dia gak ngelakuin dosa. Nah, tapi bedanya dengan kita, teman-teman, kita manusia, di saat kita lahir, kita akhirnya beranjak dewasa, kita mengalami banyak hal yang mungkin seringkali kita tahu, kita melakukan banyak kesalahan. Baik yang kita mau lakukan itu dengan sengaja maupun enggak, mungkin lewat mata kita, lewat pendengaran kita, lewat hati kita, lewat perkataan kita, tindakan kita, atau apapun itu, pasti setiap kita pernah berbuat dosa. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman, aku mau ngebahas sedikit tentang pertobatan ya. Nih teman-teman, di saat kita kenal Tuhan Yesus, saya percaya di saat itu kita pasti adalah orang-orang yang tidak mengerti apa itu pertobatan. Kita mengerti apa itu pertobatan di saat kita kenal Tuhan Yesus. Karena apa, di saat saya dulu belum kenal Tuhan Yesus, saya tahu dosa tetapi saya tidak tahu bertobat. Di saat dulu nih saya waktu masih ABG ya, waktu saya umur sepantaran sama kalian, mungkin adik-adik GC atau adik-adik youngster ya, yang lebih kecil dari saya umurnya sekarang. Dulu saya di saat umur-umur kayak kalian,
saya dulu tuh mengikuti kesenangan saya ya. Saya melakukan dosa, saya melakukan banyak hal yang kalian tahu tidak perlu saya sebut dosanya apa, tetapi yang pasti menjurus kepada kedagingan ya. Jadi pada saat itu saya nggak mengerti apa artinya pertobatan. Yang saya tahu saya salah, tapi saya nggak tahu gimana cara saya bertobat. Nah teman-teman, kalian harus sadari bahwa di saat kita mengenal Tuhan Yesus, itu adalah tentang pertobatan. Karena apa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menebus dosanya sendiri. Nah teman-teman, kalau kalian tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, Tuhan Yesus harus menebus setiap kita. Dari apa? Dari setiap dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu manusia nggak akan pernah bisa membayar setiap dosa-dosanya. Jadi Tuhan Yesus harus menggantikan setiap kita yang berdosa, yang dia yang tadinya nggak berdosa jadi berdosa karena setiap kita, teman-teman. Makanya gini, di saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita sudah harus sampai di poin ini dulu. Kita tahu dan kita sadari kita perlu Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa nebus setiap dosa kita pribadi. Katakan amin. Nah, jadi di saat aku kenal Tuhan nih, akhirnya aku tahu apa yang namanya pertobatan. Tetapi masalahnya begini teman-teman, mungkin yang kalian juga alami ya. Di saat kalian akhirnya kenal Tuhan Yesus, kalian bertobat. Wah, mungkin kalau ada sebagian kalian yang pernah ikut KKR tentang pelepasan atau apapun itu ya. Dulu saya juga ikutin itu. Waktu pertama kali saya mengikut Tuhan, saya ikut ke gereja, saya ikut KKR tentang pelepasan, waktu itu tentang RTS ya. Banyak dosa di situ yang harus kita akui. Wah, pada saat itu teman-teman, aku benar-benar merasakan kayak ada sesuatu dorongan yang kuat banget untuk aku bertobat gitu ya. Akhirnya aku berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan tolong ampuni aku. Aku mau lepasin setiap dosa-dosaku dan akhirnya aku bertobat. Tetapi teman-teman, masalahnya gini, seringkali kita di saat kita udah nangis-nangis, kita pelepasan, kita bilang kita mau bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, bilang berjanji gak bakal ngelakuin lagi, kita lakuin itu dengan sangat semangat. Nah, sama kayak aku dulu ya. Dulu aku berbulan-bulan aku coba hidup kudus, aku coba ngejauhi dosa, aku coba tinggalin semua keterikatanku. Tapi akhirnya ada satu titik di mana aku jatuh lagi. Nah, ini yang menarik menurut aku ya teman-teman. Karena apa? Seringkali di saat kita jadi anak Tuhan, kita itu tomat. Artinya gini, tobat kumat, habis tobat kumat lagi, nanti tobat lagi kumat lagi, tobat lagi kumat lagi, gitu aja terus. Nah, dari sini aku belajar satu hal bahwa pertobatan tidak bisa pertobatan itu nggak bisa dikerjakan dalam satu hari. Nah, jadi yang aku belajar dari sini di saat aku bertobat ikut Tuhan, yang bisa aku lakukan sampai dengan hari ini yaitu tentang komitmen. Kita harus sadar bahwa pertobatan itu harus dikerjakan setiap hari teman-teman. Jadi nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita tahu pertobatan itu bicara soal komitmen. Katakan komitmen. Nah jadi teman-teman mungkin ada sebagian teman-teman yang ngalamin apa yang aku alami ya. Maksudnya mengerti apa yang aku maksud. Di saat kalian sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, bertobat, akhirnya dibaptis, tapi ada masanya kalian jatuh lagi. Nah intimidasi mulai datang di saat itu. Nah, bakal bilang nih, waduh kamu percuma nih ikut Tuhan, waduh kamu udah baptis, kamu udah baca firman, kamu coba doa, tapi kenapa kamu bisa jatuh, apakah Tuhan kurang berkuasa atau apa? Enggak teman-teman, jawabannya simple, pertobatan harus dikerjakan setiap hari. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini ngalamin apa yang aku alamin, ya, yang dulu saya juga alamin ya. Nah, di saat kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi akhirnya bisa jatuh lagi, aku mau nguatin setiap kalian teman-teman, selama kalian masih bisa bernafas, itu tanda Tuhan masih berkenan atas setiap kita untuk kita kembali bangkit. Nah, tapi bukan jadi alasan untuk kita hidup dalam dosa loh ya. Nah, karena apa? Karena pertobatan itu soal perjalanan, tentang hubungan teman-teman. Karena yang aku alami sendiri, di saat aku berusaha hidup kudus, aku berusaha untuk bertobat dengan kekuatan aku sendiri, itu biasanya nggak bakal tahan lama teman-teman. Jadi masalahnya di sini, kalian harus terus bergantung sama sumbernya. Di saat kalian tidak bergantung sama sumber, nggak heran kita bakal jatuh lagi. Nah teman-teman, yang aku mau kasih tahu nih begini nih, di saat kalian mau bertobat, kalian nggak akan pernah bisa mengerjakan pertobatan kalian tanpa berjalan dengan Tuhan ya. Kalau misalnya kalian cuman berhenti ngelakuin, misalnya gini, kalian dosanya apa nih? Misalnya dosanya onani atau dosanya nonton pornografi. Kalian nggak bisa cuma stop sampai kalian nggak onani, kalian nggak nonton pornografi. Tapi kalian harus sampai di titik dimana kalian tuh harus belajar untuk selalu bergantung sama Tuhan. Di saat kalian bergantung sama Tuhan, kalian akan punya fondasi yang kuat
untuk kalian bangkit kembali di saat kalian jatuh. Karena seringkali gini, di saat orang ya, dia merasa sudah bertobat, sudah tinggalin dosanya, akhirnya dia jatuh dan dia susah bangkit lagi. Karena apa? Karena dia lupa. Pertobatan tidak diusahakan oleh dirinya sendiri, tapi pertobatan diusahakan di saat kita mengasihi Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita boleh lepas dari setiap dosa-dosa kita. Nah, kenapa pertobatan itu sangat penting? Makanya aku sangat senang banget kalau udah ngebahas soal ini, karena aku adalah salah satu pelaku atau salah satu yang pernah juga ada di titik di mana saya sudah pernah mengalami begitu banyak hal dalam hal dosa yang pernah aku lakuin dan bagaimana akhirnya aku bisa bangkit dan sampai hari ini aku terus berjuang untuk itu. Ya, itu salah satunya aku tetap bergantung kepada Tuhan. Even di saat kita berjalan dalam pertobatan akan selalu punya godaan banyak ya, di saat ada sesuatu hal yang mungkin ingin menarik kalian kembali untuk jatuh. Tetapi di saat kalian terus membangun hubungan sama Tuhan, kalian terus berdoa, kalian terus baca firman, kalian terus bergantung sama sumbernya, kalian tuh selalu diberikan kekuatan untuk kembali bangkit. Jadi kalian gak akan pernah nyerah ya di saat kalian jatuh. Nah, ini yang penting teman-teman. Karena banyak banget anak-anak Tuhan yang gak mengerti. Mereka menganggap sepele ya, kalau misalnya udah jatuh dalam dosa, udahlah. Yang penting Tuhan tahu, gua gak sanggup. Yang penting Tuhan mengasihi gua. Kan sampai ada statement seperti ini, ada yang bilang bahwa Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Teman-teman ingat bahwa Tuhan memang mengasihi orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi orangnya bukan dosanya. Ya, jadi kalau kalian sadar kalian dikasihi, kalian sudah tahu Tuhan tidak mengasihi dosamu, tetapi Tuhan mengasihi kamu. Katakan amin. Nah teman-teman, di sini aku nggak mau ini ya terlalu panjang lebar ngomongin tentang dosa, karena kalian udah tahu lah, kalian udah dewasa, kalian tahu apa yang sampai saat ini masih mengikat kalian. Nggak tahu itu dosa pornografi atau dosa apapun itu, dosa seks atau dosa ngomong kotor, dosa apalagi ya, dosa dari hati atau dari pikiran atau dosa dari perbuatan. Pokoknya dosa itu udah terlalu luas ngomonginnya, jadi aku nggak bahas itu. Tetapi yang aku mau bahas ini apa yang aku hidupi sampai dengan hari ini. Dan aku percaya setiap kalian, mungkin kalian juga punya caranya sendiri untuk kalian kembali bangkit di saat kalian jatuh dalam dosa. Tapi pada malam hari ini ada beberapa poin yang aku pengen bagiin ke kalian, yang mungkin kalian bisa praktekin kalau misalnya kalian saat ini dalam keadaan bergumul sama dosa-dosa kalian. Sampai saat ini kalian bilang, aduh aku udah berusaha nih, aku udah pelayanan padahal aku udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi akhirnya aku jatuh lagi. Nah teman-teman, aku pada malam hari ini mau ingatkan sekali lagi bahwa pertobatan itu harus dikerjakan setiap hari. Nah, tetapi kita harus tahu dulu nih ya, kenapa dosa ini sangat membahayakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kalian tahu dari zaman Adam dan Hawa, dosa itu adalah senjata yang selalu iblis pakai untuk menjatuhkan setiap anak-anaknya. Bahkan dari zaman Adam sampai dengan zaman saat ini ya, dosa adalah satu-satunya senjata yang iblis selalu pakai buat mengintimidasi atau membuat manusia jatuh dan akhirnya kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena dia tahu nih, dosa satu-satunya yang menjadi pemutus hubungan kita sama Tuhan. Makanya iblis selalu pakai ini buat jadi senjata untuk menyerang kita, teman-teman. Nah, jadi kita harus lebih berhati-hati dan terus bergantung kepada Tuhan supaya kita tahu dan gak terjebak di area ini. Kalian harus tahu bahwa dosa bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Ya, kalau kalian tahu di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, kita buka sama-sama ya buat teman-teman yang ada di rumah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yang udah dapat kita boleh sama-sama katakan amin. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 aku bacain, kalian juga sama-sama baca di rumah. Di situ dibilang dosa adalah penghambat keselamatan. Nah, di sini udah jelas perikopnya ya, bahwa dosa adalah penghambat keselamatan. Di situ dibilang di ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, di sini kita tahu teman-teman, di saat kita melakukan dosa, di situ dibilang bahwa bukan Tuhan nggak kurang
ini ya, bukan kurang panjang tangannya untuk nolong kita, untuk nyelamatin kita. Bukan Tuhan kurang tajam pendengarnya untuk mendengar setiap doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah kita antara kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita, teman-teman. Nah, ini yang dipakai iblis, karena iblis tahu satu-satunya yang bisa memisahkan kita adalah dosa. Jadi iblis pakai ini buat memisahkan hubungan kita sama Tuhan. Nah, aku mau masuk kepada poin kita yang pertama, yaitu bagaimana supaya kita bisa lepas dari setiap dosa-dosa dan keterikatan kita. Nah, yang pertama poin yang aku mau bagikan ke kalian itu, kita harus sama-sama renungkan dulu nih, apa yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama itu, kenali dulu dosa apa yang suka bikin kalian jatuh. Nah, sekarang aku kasih kalian waktu untuk kalian mikir, sekarang dosa apa nih yang terlintas di otak kalian yang sampai saat ini masih terus mengikat kalian. Udah? Kalau misalnya kalian udah tahu dosa apa yang sampai saat ini kalian masih sulit lepasin, nah, kalian udah harus sampai ke sini nih. Kalian udah harus tahu dan cari penyebabnya. Kenapa kalian bisa jatuh di area dosa itu yang kalian barusan pikirin itu ya? Apa penyebab kalian bisa jatuh? Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian jatuhnya di dosa minum-minum ya, misalnya minum-minuman keras, kalian udah harus tahu dulu nih penyebabnya. Oh, penyebabnya mungkin karena aku diajak temen. Ya, teman-teman sering ajak aku hangout, terus akhirnya aku diajak minum-minum, dan akhirnya aku jatuh di situ. Kalian udah harus tahu nih, penyebabnya berarti karena pergaulan kalian. Misalnya nih, kalau misalnya kalian jatuh di dosa pornografi. Oh, aku jatuhnya di dosa pornografi kok. Nah, kalian udah harus tahu nih penyebabnya kalian jatuh di pornografi ini apa. Misalnya gini, oh mungkin karena aku sering waktu itu ya, kalau misalnya habis capek pulang kerja atau pulang dari sekolah, aku capek, aku di kamar, aku sendirian, aku bosan, akhirnya aku buka deh situs-situs yang nggak berkenan. Nah, berarti kan penyebabnya adalah kalian merasa sendiri dan merasa bosan. Itu penyebabnya. Nah, kalau misalnya dosa kalian ini kok aku nggak bisa jaga emosi aku orangnya suka marah, apalagi suka kata-kata kotor. Nah, kalian berarti harus cari juga penyebabnya apa. Apa yang membuat kalian bisa marah dan akhirnya kalian kenapa bisa berkata-kata kotor? Pasti itu semua ada sebabnya. Oh, mungkin kalian berkata-kata kotor karena kalian terbiasa dengan lingkungan yang suka ngomong kotor juga. Nah, berarti itu penyebabnya di situ. Nah, teman-teman, kalau kita sudah tahu apa dosa kita dan apa penyebabnya, itu akan sangat mudah untuk kita mulai memperbaiki area-area mana yang selama ini kita masih jatuh, ya. Contoh yang tadi, kalau misalnya kalian jatuh di pornografi, kalian tahu kalian penyebabnya itu karena kalian sendiri, kalian bosan, akhirnya kalian buka situs-situs yang nggak benar, ya berarti kalian harus perbaiki di area itu. Oh, di saat kalian sendiri, kalian bosan, berarti kalian harus berusaha untuk isi dengan hal yang lebih positif. Mungkin kalian bisa mulai buka lagu rohani terus di kamar, atau misalnya kalian nonton khotbah-khotbah, ya, atau mungkinnya mau yang sesuatu yang positif, atau mungkin nonton yang lucu-lucu. Apapun itu yang bisa bikin kalian tidak memikirkan hal itu lagi dan akhirnya kalian nggak jatuh di dosa itu. Ya, mungkin kalau misalnya yang tadi udah dibahas juga, kalian jatuhnya di dosa minum-minum atau ngomong kotor, mungkin itu penyebabnya karena pergaulan kalian, lingkungan kalian yang sering kali membuat kalian terbiasa seperti itu. Ya, kalian udah harus mencoba mengganti pergaulan kalian. Mungkin kalian di saat diajak temen, di saat tahu kalian tahu diajak minum-minum, kalian jangan mau ikut. Nah, mungkin bilang gini ke mereka ya, sorry ya kalau misalnya cuma buat ngumpul-ngumpul, kalau buat makan aku ikut, tapi kalau buat minum aku nggak ikutan. Nah, dari situ kalian bisa lepas dari dosa kalian. Nah, jadi teman-teman, kalian udah harus tahu dulu apa yang membuat kalian jatuh dan menjadi penyebabnya, ya, supaya itu bisa memudahkan kalian. Dari sini kalian udah paham ya. Nah, terus yang kedua yang harus kalian lakukan, kalian udah harus mulai berdamai sama diri kalian, ya. Kalian udah harus tahu dulu nih, kalian tuh berharga di mata Tuhan. Ya, di saat kalian jatuh dalam dosa, yang kayak tadi Koko bilang, di saat kalian jatuh dalam dosa, itu seakan-akan iblis tuh kayak mau mengingatkan bahwa kalian tuh nggak ada apa-apanya, kalian tuh ditinggalin Tuhan, kalian nggak berharga, karena buktinya kalau Tuhan sayang, kenapa kalian masih bisa jatuh? Nah, intimidasi-intimidasi itu yang harus kalian lawan. Kalian harus terus mengisi pikiran kalian, kalian harus tahu bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan tuh panjang sabar, Tuhan tuh terus mau supaya kita terus hidup dalam pertobatan, Tuhan tuh pengen kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan tuh pengen supaya kita tuh terus bergantung sama Dia. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya kalian bilang, aku malu kok
kalau misalnya aku jatuh, aku berdoa sama Tuhan, rasanya kayaknya aku munafik segala macam. No, jangan. Tetapi kalian harus terus berusaha dan percaya bahwa Tuhan tuh mengasihi kalian, dan aku percaya Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan tahu kita nggak mampu ya ngelawan setiap pergumulan kita, setiap dosa-dosa kita. Tetapi di saat kita punya kerinduan yang selalu pengen bertobat, kita pengen kembali sama Tuhan, lama-lama Tuhan akan berikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita kekuatan. Makanya Tuhan mau supaya kita berjalan dengan roh, bukan dengan kedagingan, teman-teman. Itu harus dilatih setiap hari, nggak bisa sehari dua hari. Percayalah, selama Koko udah jadi anak Tuhan 7 tahun, banyak hal yang sudah Koko lakukan. Di saat Koko jadi anak Tuhan pun Koko masih bisa jatuh bangun. Tetapi yang membuat Koko kuat sampai saat ini, Koko menyadari bahwa Koko dikasihi, ya. Koko menyadari bahwa aku tuh berharga di mata Tuhan. Itu yang membuat aku bisa kuat sampai dengan hari ini, teman-teman, ya. Terus yang kedua yang tadi aku bilang tuh, yang berdamai dengan dirimu, itu yang harus kalian sadari, kalian tuh berharga. Terus kalian juga harus sayang sama hidup kalian. Kalian tahu bahwa setiap dosa apapun yang kita lakukan nggak mendatangkan kebaikan buat kita kok. Dosa apa yang mendatangkan kebaikan, ya? Rata-rata semua merusak, ya. Rata-rata merusak tubuh kita. Ngerokok merusak tubuh kita. Pikiran kotor, perkataan kotor, itu juga merusak, ya, kepribadian kita. Apalagi dosa seks. Dosa seks pada ujung-ujungnya akan membawa kita kepada penyakit kelamin. Banyak hal dalam setiap kehidupan kita yang kita tahu dosa itu sebenarnya memang enak, tetapi ada harga yang harus kita bayar lebih di saat kita hidup dalam dosa, teman-teman. Makanya aku tahu Tuhan tuh gak pengen kita binasa, teman-teman. Tuhan gak pengen kita tuh jadi anak-anak muda yang akhirnya kita hidup dalam dunia ini, kita melakukan bukan kehendak Tuhan tapi kehendak kita sendiri, kita mengikuti hawa nafsu kita dan akhirnya kita binasa. Aku tahu Tuhan gak pengen itu terjadi dalam setiap kita, teman-teman. Jadi makanya mulai hari ini sadari kalian berharga. Ayo bangkit, kalian tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang akan dibinasakan, tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Amin, ya. Nah, terus yang ketiga yang bisa kalian lakukan yaitu jujur sama Tuhan. Ini yang aku lakukan secara pribadi sama Tuhan. Aku jujur sama Tuhan. Di dalam doa kalian, kalian bilang, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku tahu aku berat, aku tahu aku salah, aku tahu aku udah dosa, tapi aku mau terus kembali bangkit di saat aku jatuh. Kalian harus ngaku sama Tuhan, kalian harus jujur sama Tuhan kalau kalian gak sanggup. Dan itu yang aku lakukan, ya. Bukan malah menghindar, kalian malah berhenti berdoa. Udahlah Tuhan, aku tetap jatuh kok, ngapain aku berdoa, percuma, nanti besok-besok jatuh lagi. Jangan. Kalian harus kembali berdoa di saat kalian jatuh. Di saat kalian jatuh, kalian harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, balik lagi sama Tuhan. Percaya Tuhan gak akan tolak kalian, ya. Tuhan tuh tahu kita gak mampu, makanya harus terus kita jujur sama diri kita. Kalau kita gak mampu, bilang sama Tuhan, Tuhan pasti ngerti. Kalian harus berserah. Berserah dalam artian gini, kalian gak pasrah sama keadaan kalian. Kalau kalian tahu kalian masih terikat sama dosa-dosa kalian, kalian jangan menyerah, kalian harus berserah. Berserah beda, artinya gini, kalau kita berserah, kita tidak lagi menggunakan kekuatan kita, tetapi kita menggunakan kekuatannya daripada Roh Kudus, daripada Tuhan, supaya kita mampu di saat kita jatuh, kita bangkit lagi, ya. Terus dari yang poin ketiga tadi, itu yang kalian lakukan itu harus bangun komitmen, ya. Bertobat setiap hari yang tadi aku bilang, ya. Tidak ada pertobatan yang instan, semua butuh proses. Karena apa? Karena kita dasarnya manusia ini lebih gampang berbuat dosa. Percaya deh teman-teman. Karena apa? Karena kita udah tahu bahwa dosa itu memang lebih gampang dilakukan. Kalau kalian mau bikin dosa, gampang. Tinggal tonjok orang aja, orang tuh marah sama kalian, kalian udah berbuat dosa loh. Bener gak? Nah, tetapi bukan lagi soal berapa banyak kalian mau melakukan dosa, tetapi berapa banyak kalian mau bertobat. Kalau tahu kalian salah, kalian kembali. Ya, kembali sama Tuhan. Yang kayak si Daud bilang nih. Daud bilang apa? Daud berdiri sebanyak ia jatuh. Itu yang selalu aku pegang sampai saat ini, teman-teman. Jadi di saat aku jatuh, aku nggak mikirin berapa kali aku jatuh, tetapi yang aku selalu pikirin berapa kali aku mau bangkit. Nah, itu yang aku pegang terus dalam kehidupan aku, teman-teman, ya. Jadi kalian jangan menyerah, terus berserah sama Tuhan. Nah, terus yang keempat, lihat circle teman kalian, ya. Kalau misalnya kalian tahu selama ini kalian ada di komunitas atau di perkumpulan atau di pergaulan kalian yang negatif, kalian udah mulai harus bijaksana dalam memilih pergaulan kalian, ya. Kalau kalian tahu teman-teman kalian cuman bisa ngajak kalian untuk ngelakuin hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kalian udah harus punya keberanian
untuk berkata tidak sama pergaulan seperti itu, teman-teman. Karena itu juga yang aku lakukan sampai saat ini. Bukan berarti kita sudah menjadi anak Tuhan, kita meninggalkan teman-teman lama kita, kita nggak mau kenal lagi sama mereka, bukan. Tetapi ada masa-masa di mana kalau misalnya cuma untuk sekedar hangout, ngobrol, makan, it's okay. Tapi di saat mereka mulai ajak kalian pergi ke diskotik ke tempat hal-hal yang kalian tahu mungkin nggak benar, kalian jangan mau ikut. Nah, itu yang aku maksud. Ya, kalian harus mulai lihat circle pergaulan kalian. Kalau misalnya itu negatif, kalian udah harus ambil tindakan. Kalian harus tertanam di pergaulan yang positif, komunitas yang positif, supaya kalian bisa lepas dari setiap keterikatan kalian, gak jatuh lagi di dosa-dosa itu yang kalian bergumul mati-matian. Ya, karena menurut aku gini, teman yang baik adalah mereka yang bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik. Gak ada itu teman baik bawa kalian malah semakin jatuh, bawa kalian untuk ngelakuin dosa, bawa kalian semakin jauh dari Tuhan. Itu bukan teman, ya. Hati-hati dalam bergaul. Nah, terus yang poin kelima itu aku mau kasih tahu kalian, lakukan karena kasih, bukan karena takut. Ya, di saat kita bertobat sama Tuhan, kita jatuh lagi, kita di saat mau bangkit, kita dengan perasaan takut gitu datang di hadapan Tuhan. Takut Tuhan gak ampunin. Jangan, teman-teman. Ya, di saat kita datang di hadapan Tuhan, di saat kita mau bertobat, datang dengan perasaan kalian mau mengasihi Tuhan, kalian dikasihi Tuhan. Bukan karena kalian lakukan itu karena kalian takut. Kalian ingat gini, ingat ya, pertobatan dilakukan bukan untuk kalian karena takut masuk neraka. No. Tetapi kalian harus punya komitmen begini. Kalian sudah harus sampai ke tahap di saat kalian mau lepas dari dosa-dosa kalian, kalian hidup dalam pertobatan, kalian lakukan itu karena kalian mengasihi Tuhan. Bukan karena kalian takut masuk neraka. Ya, teman-teman, kalian harus lakukan itu karena kalian mengasihi Tuhan. Dan poin yang terakhir yang aku mau bagiin pada sore hari ini, yaitu kalau mau tobat, sekarang waktunya, teman-teman. Benar, sekarang waktunya. Kalau misalnya tunggu Yesus datang dulu ke sini, kita baru bertobat, udah telat, teman-teman. Ya, Tuhan tuh udah begitu baik banget. Kenapa sih sampai saat ini Tuhan belum datang kedua kalinya? Aku percaya gini, karena Tuhan masih kasih kita waktu sampai dengan hari ini. Karena dia tahu, teman-teman, mungkin kita masih belum siap kalau misalnya Tuhan datang sekarang. Ya, karena apa? Karena masih begitu banyak orang yang kayaknya malah menikmati dunia ini, hidup dalam dosa, nggak pengen bertobat. Itu yang membuat Tuhan tuh rasanya kayaknya kalau misalnya Tuhan datang sekarang, Tuhan takut, takut banget. Banyak yang gak selamat, teman-teman. Ya, sebab itu Tuhan tuh penuh kasih. Tuhan tuh kasih kita waktu sampai dengan hari ini. Ya, untuk kita bertobat, untuk kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Teman-teman, selagi punya kesempatan, selagi masih hidup, selama Tuhan masih kasih kita napas sampai hari ini, itu tanda Tuhan masih membuka pintu ampunnya buat setiap kita. Pengampunan dia masih terbuka, anugerahnya masih terbuka bagi setiap kita. Ya, jangan sampai di saat Tuhan Yesus datang, kita masih dalam keadaan berdosa dan gak mau bertobat, dan akhirnya kita dicap sebagai orang-orang fasik. Ya, tahu ya, orang-orang fasik adalah orang-orang yang udah gak bisa bertobat lagi. Mereka gak ngerti lagi artinya bertobat, mereka yang mereka tahu cuma dosa dan dosa. Teman-teman, ayo, selagi masih ada kesempatan hari ini yang Tuhan kasih bagi setiap kita, kita mau sama-sama kerjakan keselamatan kita. Memang kita selamat bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita dipanggil jadi anaknya, seharusnya kita tahu apa yang menjadi isi hati Bapa. Isi hati Bapa tuh simple. Bapa cuma mau supaya kita tuh selamat. Ya, Tuhan mau setiap kita selamat, teman-teman. Dan aku percaya Tuhan sayang setiap kalian yang ada di rumah. Aku gak tahu apa yang udah kalian lakukan akhir-akhir ini, ya. Tapi aku berdoa, saya dan kalian, setiap kalian yang ada di rumah, kita terus mengerjakan keselamatan kita. Jaga hidup kita, ya. Kita beri hidup kita buat Tuhan. Mungkin kita gak sempurna. Mungkin ada sebagian kalian yang bilang, hari ini aku habis ngelakuin dosa kok. It's okay, it's okay. Ingat selalu, selama kalian masih bernafas, Tuhan masih berkenan atas hidupmu. Jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan pengen kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita terus berjalan walaupun kita gak tahu kapan kita bakal jatuh lagi. Tapi selalu ingat, di saat kalian jatuh, kalian harus bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Nah, teman-teman, semoga pesan pada sore hari ini bisa sampai kepada kalian. Walaupun mungkin tidak sempurna apa yang aku udah
sampaikan ke kalian, tetapi aku berdoa teman-teman, kita harus sampai di tahap ini. Di saat kita ikut Tuhan, kita udah harus sampai ke tahap ini. Tahap di mana kita menjadi dewasa rohani. Dalam artian gini, bukan lagi soal berkat apa yang bisa kita dapat, bukan lagi soal apa yang Tuhan bisa kasih, tetapi bagaimana kita mensyukuri atas setiap kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kita sudah diampuni dosa-dosanya, kita tahu kita sudah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal, kita tahu kita berharga di mata Tuhan, dan apa yang bisa kita beri untuk membalas itu. Gak ada yang lain, cuman hidup menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan cuman pengen supaya anak-anaknya hidup dan selamat. Ya, teman-teman, ayolah. Setiap kalian yang masih bergumul sama dosa-dosa kalian, belum terlambat. Saat inilah kalian harus bertobat. Hari inilah saatnya yang tepat buat setiap kita kerjakan kembali keselamatan kita. Ya, gak peduli berapa banyak kita udah jatuh, gak peduli berapa banyak dosa yang udah kita jatuh. Ingat, Tuhan gak hitung dosamu, tapi Tuhan hitung pertobatanmu. Berapa banyak engkau berkata kepada Tuhan, aku mau bertobat, aku mau melepaskan setiap apa yang menjadi belenggu dalam kehidupanku. Ya, berapa banyak engkau ucapkan dengan bibirmu, Tuhan aku gak sanggup, aku mau bertobat, aku mau terus Tuhan hidup di dalam kehendakmu Tuhan. Berapa banyak kita selalu mengucap kepada Tuhan, Tuhan aku mau kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku. Seberapa banyak yang mau pada sore hari ini, lambaikan tangan kalian di rumah. Tuhan sayang banget sama kita. Selalu ingat, Tuhan sangat sayang sama kita. Katakan amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Oh, Rabba Shikara Labaira Labba Shikara. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Bapa. Kami belajar satu hal pada sore hari ini, yaitu bagaimana kami boleh sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan bagi Engkau. Kami tahu Tuhan kami terbatas, kami tahu seringkali kami jatuh, seringkali kami gagal. Tapi kami percaya Tuhan sampai dengan hari ini, kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online sampai dengan sore hari ini, semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan masih terus berikan kesempatan kami untuk kami boleh hidup dan selalu bergantung kepada Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami yang bodoh ini Tuhan, agar kami semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami dan bertobat setiap hari, karena kami percaya Bapa, kami mau hidup bukan untuk kami lagi tahu Tuhan, tetapi kami mau hidup untuk kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami sudah ditebus, kami sudah dibayar dengan darah-Mu yang mahal dan sudah lunas. Sebab itu kami bukan hidup untuk diri kami lagi, tetapi kami mau hidup untuk kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sore hari ini Bapa. Aku juga berdoa buat setiap teman-teman yang ada di rumah, anak-anak GC, anak-anak youngster, dan setiap orang yang menonton sharing pada sore hari ini. Aku berdoa biarlah kasih Tuhan terus mengalir, sukacita damai sejahtera Tuhan terus mengalir, dan mengingatkan setiap mereka Tuhan bahwa mereka dikasihi, mereka dicintai, mereka sudah ditebus. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau belajar untuk selalu taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you banget buat kalian semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.